Pemirsa jemaah calon haji Indonesia yang didominasi jemaah lanjut usia atau lansia membuat permintaan akan obat-obatan meningkat di musim haji tahun ini. Berikut kita simak laporan selengkapnya dari jurnalis B Universe Wisnu Bagus dari Mekah Arab Saudi. Tahun ini, jemaah haji lansia memang cukup besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada sekitar 67.000 jemaah haji Indonesia yang tergolong lansia. Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri, khususnya terhadap pasokan obat-obatan bagi para jemaah haji Indonesia. Para jemaah haji lansia yang memiliki stamina tidak sefit jemaah, yang masih muda, membuat tim kesehatan selalu siaga jika ada jemaah haji lansia yang mengalami sakit. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan 107 ton obat selama uh, untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. Nah, memang di Mekah ini karena begitu tingginya mobilitas uh, para jemaah mulai dari ke Masjidil Haram dan nanti menjelang puncak haji, maka uh, kebutuhan obat pun meningkat melayani resep itu uh, 500 resep setingkat rumah sakit yang uh, tipe A ya di Jakarta itu oh dari di Mekah itu memang cukup besar layanan apa namanya orang sakit di jadi kalau nggak salah saya itu 500 resep per hari ya 500 resep per hari jika pun uh, obat dinilai ada kekurangan maka Kementerian Kesehatan memiliki dana emergensi yang bisa digunakan untuk pasokan obat para jemaah haji Indonesia. Dari Mekah Arab Saudi, Wisnu Bagus melaporkan.